Selamat bertemu kembali. Kesempatan kali ini kita akan membersihkan kampas rem dari Suzuki Address ya. Dari Suzuki Address kampas rem. Kita buka dulu baut yang di sini, sini dan sini. Kunci 14. Ini kunci 12 ya. Jadi kita pakai kunci T, kunci 12. Yang ini kunci 8 ya. Pipa, pakai pipa. Ya. Pan, kunci nomor 8. Kita ambil kuncinya dengan menggunakan obeng. Ini kita buka dengan kunci L ya. Kunci L nomor ini kunci L nomor 4. Lepas ya. Ini juga kita lepas ya. Satu, dua ya. Nah ini masih belum tipis ya, masih cukup tebal. Jadi kalau sudah tipis kita lakukan penggantian. Ini juga masih tebal, jadi hanya kita bersihkan saja menggunakan kertas gosok. Kita bersihkan ya. menggunakan amplas atau kertas gosok. Oke. Nah, kita bisa bersihkan pakai cairan pembersih baik Cleaner ya, atau kalau enggak ya dengan air atau sabun. Biarkan beberapa saat, 5 menit, supaya kotorannya bisa rontok. Nah, kita pasang kembali ya. Ini caranya. Nah. Ini yang kedua ini kita pasang. Oke, ya ini nah ini kita pasang pas ada garisnya di atas ini kita lenggangkan dulu. Nah, kita lenggangkan dengan menggunakan obeng dan kita masukkan di cakramnya. Oke.
Dah. Kan? Nah, selesai sudah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.